Oke, teman-teman semua, sahabat Infotran lah, ini tadi terputus ya. Ketemu sedulur tadi Pak Budi yang dari Madiun Trans 80, tahun 80-an tadi di Trans nah, apa tadi? Seluang. Sungai Seluang. Lah ini perjalanan mau ke rumahnya Pak Sujadi yang ada di kawasan Waringin Transmigrasi Waringin Kencana XUPT Seluang. Kecamatan Wanaraya Kabupaten apa kuwi? Barito Kuala Lumpur. Ini di depan itu ya, sudah datang, sudah ada tugu kok tugu gapura apa kuwi jenenge? Masuk desa Pinanghabang. Pinanghabang. Ini sudah masuk kawasan transmigrasi ini Pak Saudara. Masih bersama nah ini driver kita Mbah Pur. Driver senior banget. Mbah Pur dari Sumatera ini kondektornya ini Pak Mul penunjuk jalannya Pak Mul penunjuk jalan kalau saya penumpang jadi kerjasama yang baik nah ini Pak Mul ini dulu petugas yang di UPT sini siapa dulu Pak Mul dulu Kak UPT-nya Pak Japar Arara almarhum Pak Misnen Irianto bro, Mas Irianto itu? Di sini Pak, pertama diangkat Mas Irianto bos developer iya betul ya ini sudah masuk ini kawasan tren ya abang. Ini kita belok kiri nanti sana depan ini ya, berarti sini. Rumah yang asli sudah enggak kelihatan ini Pak. Ini belok kiri. Botan berniki pun hitungannya wis. Nah, ini sudah masuk Waringin Kencana itu Pak. Oh, ada pintu gerbang. Selamat datang di Desa Waringin Kencana. Iya. Nek iso ki dalam kurung XUPT. Nah, memang nanti perlu dianukan nanti kepala desa ini. Ya, dalam kurung XUPT. Ekstran, atau ekstran apa begitu. Seluang. Kecil-kecilan enggak apa-apa, yang penting sejarahnya itu betul loh. Ada, harus ada. Betul. XUPT apa? Ini penempatannya tahun 1881 Transluang gitu. Jadi wah, ini kepala desanya. Unit pemukiman transmigrasi tahun pinten, Wol? 1881, Pak. Tahun 1881 Transluang. Sekarang sudah jadi desa Waringin Kencana. Wah, sekarang jadi desa Waringin Kencana. Nah, begitu teman-teman semua. Ini hari Jumat jadi kita mengejar waktu. Nah, nanti Jumatan di sini. Ah, itu ada masjid enggak ya, toh? Iya. Nah, nanti di situ bisa juga. Wah, elok mentok lho. Oh, ini sayur mayur Pak yang kiri tuh. Nah, ini punya ponakan saya, Pak. Oh. Nanti kita liput ya, nanti. Iya, nanti tuh, kita ke Warawela. Karawela itu apa toh? Oyong-oyong tadi kebas. Kiri jalan itu ya. Oke. Pekannya si Agus nanti kita turun ke situ, Pak. Gampang nanti habis sholat Jumat. Iya. Kita ya. Langsung terjun ke kebon. Oke. Sudah mulai nah. Elok saestu Mas Dera. Saya ini loh baru kali ini tahu bahwa di sini ada tren padahal sering saya lewati di luar sana tadi. Wah. Makanya kalau kadang bawa tokohnya tren susah. Gak bakal ketemu. Untung ada drivernya dari Sumatera. Mul sama Mbah Pur. Dijamin drivernya ini banyak. Kalau kata orang Banjar supir tahi. Iya Mbah Pur itu. Supir tahi pokoknya lah. Belok kiri sini Pak. Pundi kiri nih. Niki. Niki adik kula. Oh. Aman aja. Sinten jenenge mau Pak Sinten? Sujadi. Pak Sujadi. Adike Pak Mul. Adik ibuke. Oh, adike Bu Mul. Alhamdulillah nih kok. Iku ya bar kula niki lorowan juga. Alhamdulillah, Gus. Arep meliput. Mau. Niku sinten niku Pak Sinten niku? Ponakan kula Darman. Pak Darman niku napane Pak Jadi? Mantune, Pak. Oh ya, putrane ngono wae ya. Putrane putra mantu. Wah. Lah kok ketoke abot mento leng gowo. Mesin nopo to ki, Pak? Pak sinten mau? Pak Darman, Pak. Ah, Pak Darman. Kenalan kula Purwoko Petruk, Pak. Oh, dalam mesin ini gini jenengan? Gini ini gubuk Pak. Wah, elok gitu. Sehat walafiat. Pak, gih gampil.
Wah gila. Niki Pak Su jadi sing mriki. Wah. Wah, niki ponakane niki. Oh, Putu. Siapa namanya, Dek? Siapa? Oh, walalalala kok ya kuat men gopo? Walalalalala gila. Bapake pundi, Bu? Oh, ajeng siap-siap teng anu teng masjid. Ha, nggih. Melu kita mengke. Bareng-bareng. Nah, ini teman alhamdulillah, teman-teman semua ini telah sampai di rumah Pak Sujadi. Pak Sujadi. Penempatannya sekitar tahun 80. Ini warga Tran di desa napa, Bu? Waringin Kencana, penempatan sekitar tahun 80-an. Nah, ini sambil menunggu tuan rumah kita ndelok mburine iki piye to iki? Wah. Iki enek tanaman laos apa-apa iki? Laos. Lah niki napa niki kok enek kaya kandang kah kaya apa iki? Kandang pupuk. Lah iki enek jeruk, nandur jeruk barang iki Pak jeruk. Oh, lah niki lho. Neng ya beda ya jeruk di sini. Perbandingannya ngeten Mas. Lain iki godhonge cilik-cilik. Godhonge lembut. Nggih. Masalahnya bisa dikatakan wong kuwi kurang minum. Oh, karena tanahnya tinggi di sini ya. Tanahnya gersang. Oh. Makane nek aku pengalaman belajar karo alam. Nggih. Jeruk iki kudune jalukane ya basah ya kering. Oh, nah, kalau kekeringan? Kekeringan ya daunnya enggak bisa lebar, buahnya kalau buah bagus. Tapi agak kecil kayaknya ya. Agak lumayan kurang gede. Kalau buah-buah cuman ibaratnya kalau dikatakan minumnya itu kurang seger. Ya. Oh, kurang minum gitu. Kurang minum. Cinarane wong iki koyok kita lah. Oh. Kalau ini jenisnya jeruk apa Mbah kira-kira Mbah? Limon. Lemon? Lemon. Oh. Iya. Lemon. Oh, banyak loh Mbah sana. Nah, ini jeruk biasa, jeruk buah. Oh, beda yang itu ya. Biasa sing ada teng janda teng terantang niku. Oh sing mriko niku. Oh sik kok. Iki piye to iki? Oh. Oh dipager to tibake aku tak terajang. Sik. Wah lha kok iso ora melompat ngono kuwi. Tulu Mas. Setelah melompat, oh iya iki beda ya. Beda. Oh ini daunnya lebar ini. Iki lumayan lah. Cuman jeruk sing model kaya iki kapan iki nek? Nah iki Mas, iki sing dikatakan citrun. Yang dikatakan citrun kaya iki enggak diguang, enggak dirumat lah iki. Timbule ngene, ngalahke sing buah. Jadi citrun itu kan batang bawah. Batang bawah asale ngene Mas. Asal iki tempelane kan batang sing asli iki ya iki. Jadi sing woh iki moto tempelan ngene iki. Iya. Sing ngene iki tempelke jadi harusnya yang batang bawah itu enggak boleh tumbuh. Jangan sampai kayak gini. Harusnya dibuang itu harusnya ya. Bersih jadi buah iso normal, batangnya pun terawat. Artinya itu harus dipruning ya. Dipruning. Kuncinya harus pruning, bersih. Iya. Mulane okay. Wong iso nandur iso ngrawat ya padha wae, Mas. Oke. Jadi penjelasan nak koyo jeruk ngene iki kudune nak iki tak dirawat bener-bener. Lumayan bagus. Intinya batang bawah ini jangan sampai kayak itu tumbuh seperti itu ya. Lah ngono harus kayak ngono langsung cepetan dibuang. Yang kemeruyuk ini ya. Nah, sing kemeruyuk cilik-cilik. Cilik-cilik di bawah ini ya. Ini. Ini citrun ini ya. Oke. Jeruk lumayan bagus. Masak kerawat lo bagus jeruk lo. Lah iki jeruk nang ngono lho wis koyo ngene buah kok. Nggih. Aku tak ketok isih. Iya. Oke. Nah, mulai buah. Sip. Oke, Mbah. Dah, kita ke tuan rumah dulu, Mbah. Wah, jan tenan kok elok men to iki. Mulake sing ngriso nandur langsung ra yo padha wae. Ha, iki mati iki kena penyakit apa iki kok mati iki? Kemarau kena panas hujan ya iki. Oh. Nuwun, Pak. Jamur. Iki apa ya sing asmane Pak Jadi kuwi to jenengan? Mbah Jadi ya iki. Nah, nggih kula Petruk, Pak. Nggih. Tepang mboten Mbah Pur. Kalih beliau niki. Yo kenal tapi jarang ketemu. Oh. Kasih apa enggak pernah eh. Mboten lembur iku nang. Iya nang kono. Nggih. Ya tunggalane bojone Mbah Mul ya iki. Oh. Senang
kono eneng sing diliwati mau. Nggih. Oke. Sing nang gunung kono ya eneng. Sing nang Sumatera eneng. Nggih. Mangga persiapan. Nggih. Matur nuwun para sederek. Ceklik.